Welcome to my channel, Claren Hayes. Jadi guys, kemarin itu banyak banget request yang datang ke aku, baik itu lewat DM ataupun komen, pengen aku ngebahas tentang gimana cara menaikkan dan menurunkan berat badan. Tapi sabar ya, satu-satu dulu. Kali ini kita bahas tentang gimana sih cara menaikkan berat badan. Oke, jadi sebelumnya ada beberapa hal yang kalian harus tahu. Kenapa sih berat badan itu sulit naik? Pertama, yaitu karena genetik, artinya turunan. Kalau misalkan kalian lihat ada beberapa teman kalian tuh yang sekeluarga tuh kurus-kurus semua, atau bahkan dalam keluarga kalian sendiri itu kurus-kurus semua, ya itu berarti emang bawaan guys. Emang udah dari sononya gitu. Yang kedua, yaitu kegiatan yang padat dan aktivitas fisik yang tinggi. Jelas, karena semakin banyak kegiatan yang kalian lakukan, maka semakin banyak kalori yang dibakar. Akhirnya nggak ada yang disimpan sebagai cadangan energi tuh. Ya otomatis badan kalian akan cenderung lebih langsing, kurus, slim. Yang ketiga yaitu sakit. Masa-masa penyembuhan dari suatu penyakit adalah masa-masa di mana tubuh mengalami peningkatan metabolisme karena tubuh sedang berusaha melawan sisa-sisa kuman yang ada dan lagi aktif-aktifnya nih memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Butuh banyak banget energi. Kalau asupan makanan gak diperbanyak selama masa-masa penyembuhan, ya otomatis tubuh akan mengambil cadangan energi dari lemak, otot, akhirnya jadi kurus deh. Tapi ada juga beberapa penyakit seperti hipertiroid, DM, penyakit pencernaan yang memang membuat kita jadi kurus. Hipertiroid akan meningkatkan metabolisme kalian. DM membuat sel tubuh kalian jadi kelaparan dan kekurangan energi karena baik kekurangan produksi ataupun resistensi hormon insulin. Ada juga penyakit pencernaan yang membuat apapun yang kalian makan itu tidak akan diserap dengan sempurna, gak optimal. Tetap aja nutrisinya akan kurang. Jadi bagi kalian yang ngerasa kurus dan susah banget mau gemuk, sebaiknya kalian cek juga kesehatan kalian. Siapa tahu kalian ada hipertiroid atau DM, ada masalah pencernaan. Ya mudah-mudahan sih enggak ya. Dan yang keempat yaitu masalah psikologis. Stres. Lagi-lagi stres. Stres adalah akar dari segala macam penyakit. Banyak banget kan kalian lihat orang-orang yang stres, kepikiran, susah makan, ujung-ujungnya jadi kurus. Aku gak stres sih. Oh, I think I'm very stressed out. Wait, look at me. Hello. Nah, kalau mau menaikkan berat badan, kalian harus tahu dulu bagian tubuh apa aja nih yang bisa dinaikkan beratnya gitu loh guys. Maksudnya ada 3, yaitu lemak, tulang, dan otot. Coba kita lihat satu-satu. Lemak. Serius mau nambah lemak? Lemak itu ada berbagai macam ya guys, banyak banget jenisnya. Contohnya ada lemak sukutan atau lemak yang di bawah kulit, ada lemak dalam darah, ada juga lemak organ tubuh dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Tapi coba kita lihat deh, siapa yang mau nambahin lemak di bawah kulit? Aku sih enggak. Terus lemak dalam darah, kalian pengen kolesterol darah kalian, LDL kalian gitu tinggi? Ini banyak banget komplikasinya, yang ada malah kena sakit jantung, kena stroke, aterosklerosis, dan lain-lain. Kak, gak akan mau kita ya. Apalagi lemak dalam organ, lemak visera. Mau ada lemak di liver, nanti malah jadi fatty liver disease loh. Oke, berarti bukan lemak ya di sini yang kita naikin beratnya. Terus tulang, bisa sih kita menambah massa tulang kita dengan minum susu, makan sayur kek yang berkalsium tinggi dan segala macem. Ya tapi itu hanya untuk mereka yang masih dalam masa pertumbuhan. Kalau buat yang udah lewat masa pertumbuhan, ya hanya berguna untuk mempertahankan kepadatan tulang supaya gak gampang keropos nanti pas udah tua. Jadi tulang, no. Dan yang terakhir, yang paling mungkin ditambah yaitu massa otot. Buat kalian yang rasa, kak aku udah makan banyak, aku udah tidur banyak, tapi aku tetap gak gemuk-gemuk juga. Nah, mungkin kalian bisa coba cara-cara berikut ini. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menambah massa otot yaitu yang pertama, makan dengan interval yang lebih pendek dan frekuensi yang lebih sering. Artinya, makan dengan porsi lebih sedikit tapi sering. Nah, ini cocok buat kalian yang merasa nggak bisa makan banyak dalam satu kali porsi. Ya, sehari makan 5-6 kali, porsinya juga disesuaikan. Intinya asupannya bertambah, guys. Yang kedua, yaitu perbanyak makan karbohidrat. Eits, bukan sembarang karbohidrat. Nggak
sekedar menambah nasi putih, makan gula, cake, apalah, donat, segala macam. No, no. Karbohidrat yang sebaiknya dikonsumsi itu adalah karbohidrat kompleks. Contohnya ubi, gandum, beras merah. Beras merah highlight banget ya guys. Aku juga dulu makan beras merah loh. Kenapa? Karena karbohidrat simplex kayak nasi putih, tepung-tepungan, gula, segala macam itu akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Selain itu, mereka akan memperberat kerja pankreas untuk memproduksi insulin. Bisa-bisa malah kena DM nanti. Sama kolesterol juga. Gak mau kan? Yang ketiga, yaitu perbanyak asupan lemak baik seperti kacang-kacangan, minyak zaitun, buah alpukat. Jangan malah banyak makan junk food atau gorengan gitu-gitu. Kalian jangan salah loh, zaman sekarang banyak ya penyakit-penyakit kayak kolesterol, DM, jantung, itu yang mengenai anak muda seusia kita. Ya karena gaya hidup dan makanan yang gak sehat itu tadi. Jadi jaga makanan baik-baik ya guys. Nanti kalau kalian sakit, kalian gak bisa nonton aku. Dan keempat yang paling penting yaitu harus meningkatkan asupan protein. Protein ini digunakan untuk menambah massa otot itu tadi. Kalian bisa makan contohnya daging rebus, kayak dada ayam rebus, telur, ikan, susu. Dan buat kalian yang vegetarian, kalian bisa mengkonsumsi produk-produk kedelai. Misalkan tahu, tempe, susu kedelai juga boleh. Itu bagus banget untuk menambah massa otot. Selain itu, produk-produk kedelai bikin kulit jadi lebih halus sih. Berikutnya, paling enak nih, yaitu makan atau nyemil di malam hari. Menurut penelitian, orang-orang yang makan di atas jam 8 malam punya indeks massa tubuh yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti kalian makan pas sebelum tidur, karena nanti asam lambung kalian akan naik dan paginya kalian akan ngerasa panas di dada atau heartburn. Yang keenam yaitu olahraga, yaitu angkat beban. Karena angkat beban ini akan sangat-sangat membantu menambah massa otot, guys. Tapi aku saranin harus sama profesional ya. Karena kalau nggak nanti salah gerakan, kita nggak tahu nih mana yang benar, yang ada malah cedera. Kalau cedera kan jadi nggak optimal, bukannya... tapi malah sakit. Kurus lagi. Ketujuh, yaitu minum air yang cukup, karena air ini membantu membuang sisa-sisa metabolisme. Dan yang terakhir ya, yaitu tidur yang cukup, karena sekeras apapun kita latihan, sebaik apapun kita makan, kalau tidurnya kurang, tubuh gak akan bisa memperbaiki jaringan, apalagi membangun massa otot. Nanti yang ada otot kalian malah kembang kempis lagi, kembang kempis lagi, kembang kempis, kembang kempis. Oke guys, jadi sekian dulu info yang bisa aku kasih di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat dan membantu. Jangan lupa seperti biasa, like video ini. Like. Komen di bawah, aku pengen dengar pendapat kalian, sharing kalian. Jadikan forum diskusi juga bisa ya di bawah. Subscribe dan share linknya ke teman-teman kalian. Terutama bagi mereka yang kurus dan pengen banget nambah berat badan. Dan jangan lupa, be my friend on Instagram @klahes. Okay guys, thank you so much for watching. Bye-bye.